Untuk preset emas dari pasien itu sendiri sebenarnya berarti di store dan retail juga ada toko sama kita ada pengiriman barang. Untuk barangnya sendiri itu kita jual dari mulai produk PP, PE, dan D, terus sedotan, tali rafia, wika, dan lain-lain. Untuk PT Tunas Jaya Plasindo ini sendiri sudah berdiri sekitar 25 tahun. Dan untuk penggunaannya itu hampir semuanya aku pakai sih, mulai dari bagian yang gudang, orang gudang, terus bagian dari sales, dari admin, dari akuntan, itu semua udah aku integrasi ini semua sih. Kalau utama yang paling membantu menurut aku sih buat bagian stok sih, karena untuk barangnya sendiri kan ini kan memang banyak banget ya, kalau misalnya dihitung persatuan tuh memang bisa sampai 1000, jadi kalau misalnya semuanya secara manual itu kan nggak mungkin ya. Kalau pakai Ekrut Online sih udah jalan, ntar lagi mungkin masuk 3 tahun ya. Dan kalau untuk pertama kali tahu Ekrut Online dan kenapa memutuskan tuh, background aku tuh memang setelah kuliah aku tuh memang background-nya kan ekonomi. Kuliahnya memang bagian bisnis, jadi memang dari zaman kuliah tuh udah tau lah tentang sistem akuntansi, terus buat ya semacamnya lah. Jadi memang pas lagi terjun, terus ini aku juga nerusin usaha keluarga aku pengen coba otomatisasi bisnis. Itu emang dari awal sih aku udah kepikiran mungkin salah satu yang paling bagus itu agensi buat dicoba, yang cocok untuk lini bisnis aku juga. Zaman-zaman kuliah kan temen juga tentang bisnis semua, jadi udah pernah tahu sedikit-sedikit lah, cuman nggak pernah mendalami. Jadi pas aku pertama kali pakai di sini juga aku coba belajarin sendiri dulu juga sih. Tapi kalau dari akhir nanti sebenarnya udah tahu sih, gambaran besar itu dia bisa buat dipakai apa aja. Kalau so far sih, mungkin karena aku udah kebiasaan juga ya, udah 3 tahun pakai itu user plan-nya enak sih buat dipakai. Dan itu kalau yang aku sadari sih, aku juga ajarin karyawan-karyawan aku buat pakai itu cukup gampang, karena dimengerti cukup gampang. Yang di sidebar yang bagian kirinya itu juga kan membantu, jadi gampang udah bagian penjualan, pembelian, stok barang, gitu-gitu dapat bisa semua, jadi tahu gitu lah mereka. Terus per ikonnya itu kan juga dibikinnya kayak berdasarkan alurnya ya, dari penawaran penjualan, terus jadi pesanan, terus jadi pengiriman, jadi faktur, jadi pembayaran, jadi ngatur. Itu jadi lumayan enak sih buat dipakai. Terus kemarin ya awal tahun juga interface-nya kan lumayan berubah, ini lebih bagus sih menurut aku. Lebih enak lagi dipakai, lebih modern kelihatannya. Oke, saya Edi Arianto Sutrisno, Direktur dari PT Tunas Jaya Plasindo. Terima kasih Ekirate sudah membantu usaha saya untuk otomatisasi. Ekirate membantu saya dalam proses pencatatan stok, pembuatan tracking kota, pembelian barang customer, pencatatan keuangan, dan juga pembantu pembuatan faktur pajak. Ekirate reliable, terpercaya, lengkap. Lebih baik pakai Ekirate.